Pemirsa, Wakil Wali Kota Jambi Maulana memimpin rapat tim optimalisasi ketaatan pajak daerah Kota Jambi yang dalam pembahasannya tersebut pada 10 Mei 2023 besok akan dibentuk tim untuk menertibkan atribut-atribut seperti spanduk atau baliho di kawasan terlarang. Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri dan memimpin langsung rapat tim optimalisasi ketaatan pajak daerah Kota Jambi 9 Mei 2023 di Aula Gedung BPPRD Kota Jambi. Kegiatan ini juga turut dihadiri Kepala BPPRD Kota Jambi Nela Ervina dan Kepala Dinas Perkim Kota Jambi Maruzar. Dalam rapat tersebut membahas tentang instruksi Wali Kota Jambi nomor 3 tahun 2023 yang bagaimana pemerintah Kota Jambi ingin mewujudkan kota yang indah, bersih, serta aman dan tidak membahayakan akibat dari atribut seperti baliho atau spanduk yang ditempel di kawasan-kawasan terlarang. Sementara itu, sesuai dengan agenda rapat tersebut, Maulana mengatakan pada Kamis 10 Mei 2023, secara masif pemerintah Kota Jambi sudah membagi 3 tim, yang dikomandoi langsung dengan asisten 2 dan 3 dengan personel yang lengkap dari mulai DLH, Perkim, POPP, dan Dinas Perhubungan yang akan menertibkan atribut-atribut yang ditempel sembarangan. Oleh karena itu, sesuai dengan instruksi Wali Kota Jambi 3 tersebut, besok hari secara masif kami sudah membentuk 3 tim yang dikomandoi langsung oleh asisten 2 dan 3 selama hari. Ada 3 tim dengan personil yang lengkap dari berbagai OPD yang memiliki kewenangan di bidang itu, ada LH, ada Perkim, ada Inspektorat, POPP, Dinas Perhubungan, semua akan turun ke itu, ada LH, ada Perkim, ada Inspektorat, POPP, Dinas Perhubungan, semua akan turun ke lapangan menertibkan hal-hal seperti itu, yaitu atribut-atribut yang tempel terutama di pokok yang berarti melanggar. Hal ini merupakan sebagai tindak lanjut setelah sosialisasi berkali-kali yang tidak merespon hal tersebut. Herusha Putra, JEK TV, melaporkan.